Bandung. Jangan lupa besok jam 7 pagi datang dan saksikan keseruan aku di Plaza Gedung Sate. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ngelicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pasti yang akan memberikan informasi terhangat terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagian sama semua ini informasi yang akan Mimin sampaikan. Yang pertama, kita akan melihat penampilan Ayu Ting Ting saat berada di hotel guna menunggu penampilannya di Bandung. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Bandung, aku di sini, sampai jumpa besok." Warga Bandung yang ingin melihat penampilan Ayu Ting Ting, jangan lupa nih, pagi ini ada Ayu Ting Ting di Gedung Sate. Informasi tersebut dikomentari ini oleh Eli Salpok sama casing HP-nya. Love you Ayu. Kemudian juga dari sahabat kita, "Lancar dan sukses ya gelis, cantik banget, cakep bener sih, ah indah." 14 menit yang lalu, "Wah, ada Jimin dan Jin di showcase HP-nya, cantiknya Bunda Ikias." Inilah penampilan Ayu Ting Ting saat berada di hotel menunggu penampilannya besok pagi di acara launchingnya sepeda motor baru, sepeda motor listrik bersama dengan para petinggi-petinggi dari Bandung. Ada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan juga ada Bapak Muldoko Ketua Umum Periklindo yang akan mencetuskan datangnya perubahan di semua kalangan, yaitu para pecinta sepeda motor yang akan berganti dengan listrik. Penasaran? Jangan lupa tonton Ayu Ting Ting hari ini di Bandung. Selanjutnya juga di sini ada Bilqis Humairah Razak yang ternyata sedang sakit, kangen dengan bundanya nih kayaknya ya, nggak diajak. Dan alhamdulillahnya ketika Bilqis sakit, ada doa mama mom Ayu Ting, yaitu nenek tercinta, yang selalu menemani dan juga merawat Bilqis dengan sepenuh hati. "Doain kakak Ikit sehat ya, sakit udah kayak bundanya nih Ayu Ting Ting, diem aja gak rewel, cepet sembuh ya nak," tulis mom Ayu Ting Ting. "Ngerti udah besar, bundanya ada off air di Bandung, ditemenin ayah ibu ya nak," tulis mom Ayu Ting nih di instastorynya. Mengunggah betapa bahagianya memiliki cucu dan sekarang sedang sakit dirawat olehnya dan juga ayah Roja. "Semoga Ikil sehat dan segera pulih kembali. Alhamdulillah ada nenek dan kakek yang selalu siap siaga menemani dan juga merawat cucu tercintanya." Bagi sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang sedang berada di Bandung, yang akan menemani sahabat semua nih. Dan inilah keseruan dan juga kegiatan Ayu ketika di hotel bersama dengan Nurul Ragi Rustami, Eva Rosdiana, dan juga Krisna Fahrezi. Siap-siap untuk menemani sahabat semua nih. Oke sahabat, selamat menikmati tayangan yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga tayangan Mimin menghibur dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat semua di rumah nih. Oke sahabat, selamat berakhir pekan, selamat liburan untuk sahabat semua yang ada di jalan dan di mana pun berada. Happy selalu ya. Mimin Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya Bandung, jangan lupa gimana Gil tadi? Look who we are dreaming, can never happen, cause we believe it. Pelangi nggak boleh kali. Oh, rumah sakit, si keriting kurang sehat. Itu yang satu ini lagi nggak enak badan, anget ya. Sehat ya, harus rumah. Iya, masih banyak makan, masih. Harus di rumah sakit. Siang, rumah sakit minum obat ya. Gimana bu, DRS?
if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. Siapa? Dinda. Apa? siapa namanya? Dinda. Nama lengkapnya? Dinda. Hah? Dinda. Dinda apa? Dinda Santorina. Dinda? Iya. Anaknya siapa? Anaknya Mama. Mama siapa? Mama. Lihat ke sini dong, mana yang namanya Dinda? Apa? pinter ya? Iya. Pinter, kamu mau ikut aku tidak? Mau. Mau? Iya. Asik, kita jalan-jalan ya? Iya, sama Mama. Iya, sama Mama, oke? Bilang dulu dong, kiss bye dulu dong. Muah. Sarangnya gimana sarangnya? Cie, gimana sarangnya? Sarangnya, gimana? Sarangnya. Hai semuanya, Bandung. Jangan lupa besok jam 7 pagi datang dan saksikan keseruan aku di Plaza Gedung Sate. Kita nyanyi bersama dengan Bapak dan Ibu Menteri. Jangan lupa datang besok pagi. See you guys. Hai semuanya, Bandung. Jangan lupa besok jam 7 pagi datang dan saksikan keseruan aku di Plaza Gedung Sate. Kita nyanyi bersama dengan Bapak dan Ibu Menteri. Jangan lupa datang besok pagi. See you guys. Hai semuanya, Bandung. Jangan lupa besok jam 7 pagi datang dan saksikan keseruan aku di Plaza Gedung Sate. Kita nyanyi bersama dengan Bapak dan Ibu Menteri. Jangan lupa datang besok pagi. See you guys. Hai semuanya, Bandung. Jangan lupa besok jam 7 pagi datang dan saksikan keseruan aku di Plaza Gedung Sate. Kita nyanyi bersama dengan Bapak dan Ibu Menteri. Jangan lupa datang besok pagi. See you guys. Hai semuanya, Bandung. Jangan lupa besok jam 7 pagi datang dan saksikan keseruan aku di Plaza Gedung Sate. Kita nyanyi bersama dengan Bapak dan Ibu Menteri. Jangan lupa datang besok pagi. See you guys.